ambil dengan dagingnya. Ini kita makan makanan khas kita loh di Batam. Terima kasih banyak. Awi sih. Karipah. Dia mau dikasih karena kita tolong angkat tas dia karena paus satu sah. Oh, pas dia ngambil ada tunggu ada nanti licin dia malah jatuh parah dia itu anak yang dulu tersesat itu roh kita dulu. Oh ya roh mata ini taruh ini tapi pas ada pedas ayo dulu ya sebentar kalau nggak tapi kan dia pun pedas. Yes. Dia tidak mau. Dia tidak mau. Neng tante siapa? Neng tante. Terus dulu dia dekat dengan mama saja biar mau tak tidak. Duduk sini. Duduk dengan tante. Kita duduk sini. Saya tidak mau. Saya mau duduk di sini. Di sini. Dia habis. Langsung. Enak. Sini supaya tanpa bisa makan soal ya. Enak kok. Enak. Nyaminya enak. Dia lihat. Mau duduk sini. Dia lihat muka. Nah, kita tahu deh. Enak. Saya berdoa dulu. Iya. Enak. Berdoa bersama. Kalian apa-apa? Dia mau duduk. Baby. Kasih dia minum sedikit enggak? Oh dia mau minum. Ayo. Belum tahu nanti dia. Kesapa? Ya tahu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu sehingga saat ini kami bertemu kembali setelah 3 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan atas waktu dan kesempatan ini. Terima kasih juga karena Engkau telah membawa mereka dari Singapura perjalanan hingga di imigrasi dari Singapura, Batam sehingga sampai di tempat ini dalam keadaan sehat selamat. Kami juga mohon agar Engkau memberkati mereka yang sudah ada di hadapan kami dan segala aktivitas malam ini ataupun besok rencana besok Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ada pedis kan? Silakan. Kenapa? Mau minum air? Minum air. Bisa. Oh, dia suka minum air, jadi baik. Ya, silakan. Ini pedis. Dia suka makan. Hanya karena saya pikir dia akan tidur, jadi saya taruh pedis saja. Dan tapi harus pedis, toh. Iya. Saya enggak mau. Tapi tadi daging tidak terlalu pedas. Terus mau yang mana? Mau duduk di mana? Dia mau makan nasi. Oh, dia mau pakai sendok. Dia kadang begini. Silakan. Orang tua. Mau yang mana? Mau jagung. Dia kan suka
Kita lagi mau makan. Ibu rumah tangga tuh Oh begitu, dan dia sudah tidur ya. Tadi kami berdua nyanyi di lagu. Saya duduk, dia bilang berdiri. Ada cili di lembi betul. Dia itu mah. Dia sudah mengantuk lah. Saya dongan baru lalu satu minggu yang lalu toh. Jadi untung dari sini saya bawa coklat satu. Jadi pas saya kasih dia, habis itu dia sudah lepet-lepet dengan dana saya ini. Ya pun saya cuma mau naik sebanyak orang lagi, tapi saya tahan. Kau jemput dong di mana? Di bandara. Oh jadi, saya nak pergi di bandara kok. Mungkin untuk anak cik. Oh jadi ini dalam 2 bulan, 2 nyusul. Oh saya datang dulu 3 bulan toh. Saya di sini 3 bulan, saya datang 4 ini. Dan paling. Jadi anak 2 kan? Eh sama Didi. Berarti 2 minggu nih, berarti minggu yang lalu itu, dong sudah di sini? Sudah. Dong datang yang tanggal ini, 7. Tanggal 7 hari Kamis. Terus yang waktu kita di gereja kolenya bilang mau jual rumah itu kok ke Esther dong, ada omong itu bilang jangan itu. Itu dong sudah di sini kok belum? Belum, itu saya sendiri. Dong baru datang yang satu minggu ini. Panggil mama, bilang Esther sudah mendidih bikin kasih kami susu. Kami mau bobo, bay. Oh, saya mau bilang jam jual rumah biar kasih orang kontrak. Tapi itu harus jual terus. Kita pulang kampung toh kontrak itu sama saja. Kita harus kontrol apa semua. Ini kan kita rencana mau di kampung. Di kampung kan kita jadi kamu datang itu jual mau jual rumah. Mau jual rumah lalu pulang. Jadi kita bisa usaha apa toh di kampung. Di sini mau buat apa di sini? Sini apa mau uang. Jadi mending kita di kampung kan. Lagi di kampung kan. Bisa ngapain suruh di sini pesan pulang ya? Hidup di sini sambil raya. Jangan bisa ambil kerja akan balik ke dulu. Di batang karena kita perempuan kalau dia anak mana susu di semua tidur semua PT tutup itu baru orang mau masuk.